warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube semua, selamat menikmati video sajian dari saya. Halo, assalamualaikum. Halo guys, ini kita lagi posisi di Pantai Samas, mau ngeliat layang-layang yang gede, panjang. Ini lagi persiapan menunggang layang-layang. Ini tiap sore pasti ramai seperti ini, sebagai macam layang-layang. Saya kebanyakan naga sih. Lumayan juga orang jualan. Jadi papa ini selalu nangkep kayak mama, tapi suaranya papa. Ini kalau sore bagus pemandangannya, sunsetnya. Halo guys. Foto, Kak. Kamu lihat apa sih? Ya nanti pulangnya aja. Pulang aja ya. Nanti bawanya susah deh. Papa, itu ada yang mau diterbang satu lagi. Iya, ini mau diterbangin satu. Papa, nanti dibeli. Papa, merah. Papa, nambah lagi. Tuh, ini lagi mau nerbangin ini. Merah. Agak juga. Dek, cis dek. Satu. Tangannya nih. Enggak ada. Jadi ya. Mari kita merah-merah mau terbang. Nih, kamera. Tahu, eh. Mau diterbangin. Mau terbangin. Berapa meter, Mas? 20 meter. Panjang ya. Sini. Enggak. Ini anu. Ada cepet deh. 50 meter, guys. Ini kita harus menyesuaikan anginnya ya. Anginnya harus kencang. Nah, kalau kencang banget ya, cuma. Enggak usah difoto. Terakhir. Oh, ini udah terbang tuh. Sama para meritis itu. Iya, anginnya bagus kali. Tuh dibalik semua. Dibalik semua apa? Iya. Apa dibalik? Nggak tahu. Ini tiap hampir tiap sore ya guys ya. Katanya malam bagus. Malam juga katanya bagus. Cuma kita lumayan jauh dari sini. Jadi kalau malam agak
mikir panjang. Ya, harus sholatnya di mana? Tuh deh, mau diterbangin deh. Tuh ini lagi terbang itu. Panjang. Jangan malah bingung mah. Jangan kok. Tarik rambut tuh. Ih, paham. Dia kan layang-layang. Gue juga kalau terbang gak apa-apa. Bukan salah kayak gitu, kalau apa yang itu udah proto semua? Sudah terus. Kalau layang-layang. Malah terbang lah. Hey, eh boy. Bagus semua. Ada sunset ya. Ke TPI sebelah sana ya. TPI. Tapi yang udah. TPI itu sebelah sana ya? Mau foto ini mumpung sunsetnya lagi bagus. Oh, TPI sebelah sana. TPI ya sebelah sana. Mana, Dek? Oh iya. Udah selesai tuh, Dek. Udah capek dia. Gimana? Gimana perasaannya? Perasaannya anak-anak. Menyenangkan guys, kalau di sini sore, katanya sih malam bagus karena layang-layang ada lampunya gitu, jadi berwarna-warni. Nanti naik lah kita record untuk kalau malam layang-layang yang ada lampunya naga kayak gini, jadi kelihatan bagus. Ya, sampai sini dulu. Kalau mau berkunjung melihat layang-layang bisa datang ke Pantai Samas Bantul. Kalau sore masuknya gratis, paling bayar parkir aja kendaraan. Di sini juga bagus pemandangannya kalau sore sunsetnya. Di penjualan juga banyak. Oke, nanti kita report untuk video selanjutnya layang-layang yang terbang pada malam hari yang ada lampunya, pastinya bagus dan menarik. Oke ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye guys.